Besti, undangan nikah kok mirip surat suara pilkada? OMG! Eits, ini beneran ada loh Besti. Undangan nikah milik kedua mempelai asal Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini memang mirip surat suara pilkada. Ya Besti, pasangan Aris Wijaya dan Gaby Elmida ini sudah menikah pada 17 Mei 2023 lalu. Cuma, undangannya itu yang unik Besti. Ada sekitar 99 foto yang terpajang di undangan dari kedua orang tua mempelai yang punya hajat dan juga keluarga serta kerabat yang turut mengundang. Astaga! Sampai-sampai nih Besti, saking banyaknya foto yang terpampang, kedua mempelainya malah cuma digambar lewat sketsa. Yalah, Besti, Besti. Ini yang nikah sebenarnya siapa ya? Yang gak kalah uniknya nih, Besti. Ada juga loh, undangan yang desainnya mirip banget sama paspor. Iya, Besti. Undangan ini memang didesain seperti paspor ya. Di undangannya sih ada informasi acara, nama dan foto kedua mempelai, hingga daftar orang-orang yang turut mengundang. Jangan sedih Besti, undangan yang mirip paspor ini dilengkapi juga sama boarding pass-nya loh. Oh my God, bisa traveling dong. Eits, inget ya Besti, ini bukan paspor dan boarding pass buat naik pesawat. Tapi buat nikah. Lucu juga sih idenya. Kalau di boarding pass sih cuma mencantumkan informasi tentang tanggal, waktu, dan lokasi pernikahan aja Besti. Kan semua informasi lain termasuk foto mempelai ada di paspornya. Aduh, jadi pingin punya undangan kayak gini gak sih? Tapi sayang, calonnya belum ada Besti.